Hello, baiklah saya akan memberikan tips membuat lagu, yaitu dengan aplikasi ini, Audio Evolution, seperti ini. Anda dapat mengunduhnya di Play Store. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, baik pemula maupun profesional. Baik, saya akan memulainya dengan tekan tombol di bawah ini. Terdengar keren. Oke, itu dia yang lagu yang sudah saya buat. Pasti kalian penasaran bagaimana cara membuatnya. Kita akan memulainya dari pojok sebelah sini. Di sini ada audio track, MIDI instrument, drum pattern, dan USB MIDI. Kita akan menggunakan instrumennya. Ini. Anda dapat memilihnya di sini. Terutama Anda harus mengunduhnya. Tapi setelah itu gratis. Nah, itu dia. Dan kan Anda ingin meletakkan di suatu tracknya, tinggal tekan saja. Seperti pindah ke edit. Dan seperti ini. Nah, seperti itu. Dan Anda tinggal menekannya begini. Oke, itu dia. Cara menghapusnya seperti ditekan kembali. Nah, apakah Anda sudah mengerti? Jika ingin mengetahui info lengkapnya, subscribe channel YouTube saya. Dan Anda akan mendapatkan info yang sangat menarik lainnya. Sekian. Terima kasih.